Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di channel saya Henan Darustu. Hari ini saya sudah ada di dekat dari jalur uh, stasiun Kutarjo. Ya. Stasiun Kutarjo di belakang kita itu. Stasiun Kutarjo. Ini jaraknya 900 meter lah kurang lebih dari stasiun Kutarjo. Ini saya ada di jalur nonaktif, uh, uh, KTA PWR ya teman-teman ya. Yang akan rencananya akan direaktivasi tahun ini ya, 2023. Oke, bagaimana kita uh, kondisi jalur ini? Nanti kita juga akan sampai halte gerantong ya nanti ya. Kita akan coba berusukan sampai halte nggerantong. Uh, lanjutan berusukan yang tahun uh, yang kemarin kita kan kemarin dari PWR sampai uh, mana? Kentang ya. Ini kita lanjut dari KTA sampai uh, gerantong biar enak ya. Ini stasinya PWR, eh, KTA-nya ada di belakang kita. Oke, kita lihat dulu jalur di sini ya teman-teman ya. Kita terus ya video kami hari ini sampai selesai. Inilah teman-teman jalur cabang ke arah PWR dari KTA. Stasiun KTA ada di sebelah sana. Itu ada semboyan penduduk arah yaitu 9K ya. 9K ya kalau salah. 8K. Nanti revisi ya kalau salah ya. Itu 900 angka 9 menandakan bahwa jalurnya ini di angka 900 meter Jalurnya itu ini. Sedangkan dua jalur di sana itu adalah jalur aktif. Uh, Yogyakarta Kroya ya. Ini jalurnya. Ini jalur satu. Jadi jalurnya Kutarjo Purworejo itu cuma satu jalur atau single track saja teman-teman ya. Jadi waktu itu kemarin tanggal 20 Mei itu dan tanggal berapa ya pokoknya sebelum tanggal 20 Mei itu juga ada uh, Menteri Perhubungan yaitu Pak Budi dan yang tanggal 20 itu Pak Budi juga kesini bersama dengan Pak Ganjar Pranowo Terus ada Pak Bastian juga meninjau lokasi ini. Kemarin sempat berhenti di sini Ini masih ada bantalannya buat naik turun ya kemarin ya. Menggunakan kereta inspeksi. Jadi kemarin itu beliau-beliau ini meninjau jalur ini dan untuk persiapan reaktivasi jalur Kota Arjo sampai dengan Purworejo sejauh 12 kilo ya kurang lebih ya teman-teman ya. Yang nanti akan terintegrasi ke Terminal A Purworejo. Jadi jalurnya itu ini. Ini ada spor baduknya di sini karena ini sebenarnya untuk hanya untuk langsir sih kalau misalnya dibutuhkan langsir atau apa dipakai di sini itu, itu kan dua itu kan jalur aktif semua itu kanan kiri itu jalur aktif double track ini jalurnya kalau yang di stasiun jalur dekat stasiun PKTA itu itu relnya sudah menggunakan L54 ya teman-teman ya nih artinya ini tidak perlu diganti lagi mungkin cuma hanya diperbarui bantalannya atau apa nanti dicek untuk siap operasi ini sembilan 8 D ya kalau tidak salah ya batas akhir Nih, waktu itu belum ada sih dikasih seperti itu ini super baduk <guluh> dibikin super baduk dulu sementara ya ini. ini sinyal masuk dari stasiun KTA sampai sana itu ada gebong tertutup yang nantinya juga akan dirujat ya teman-teman ya kabarnya seperti itu akan dirujat di sini malah nggak ada enggak ada balasnya. Hmm. Nih gak ada balasnya. Seperti itu. Jadi ya uh, alhamdulillah memang kabar ini jelas akan uh, apa namanya menggembirakan untuk teman-teman yang di Purworejo ya teman-teman ya. Jadi nanti diperkirakan nanti akan ada satu kereta jarak jauh yang akan berangkat dari stasiun Purworejo ke Jakarta seperti itu. Rencananya seperti itu. Semoga aja nanti terrealisasi di tahun ini reaktivasinya. Uh, mantap. Ya, jalurnya. Nanti kita akan coba ke sana, ke lebih dekat dengan TTW. Nanti montirnya akan saya pindah dulu, untuk saya dibawa sana. <tuk> Oke. Okay. Ya dulu yang di sekitar stasiun PWR dulu ya. Di depan itu adalah jembatan Kalijali ya, teman-teman ya. Oke, nanti kita lihat sebelum direaktivasi atau sebelum diperbaharui oleh PT Kereta Api Indonesia Persero untuk reaktivasi jalur Kutoarjo sampai dengan Purworejo sejauh kurang lebih 12 kilo ya teman-teman ya Alhamdulillah kabar yang jelas akan menggembirakan untuk kita semua <tuh> oke okay, sip kita akan coba ke sana ke dekat jembatan Jalia teman-teman ya ikuti terus ya video kami kali ini Oke teman-teman kita ngelanjutin ya Ini patok PTKI nya ini masih sampai sini Ini di depan kita ini adalah kali jali Di depan itu ada jalurnya kereta Kita akan coba ke sana Jalan ke sana Lewat sini bisa Jalan kaki Nah di depan kita ini ini adalah jembatan kali jali ya teman-teman ya -teman. Yang di sebelah sana itu sana pojok sendiri itu. Eh sebelah mana ya Saya di sini butara <laughs> Jujur saja saya butara <laughs> Nah di sana itu ada gerbong TTW nya di sebelah sana Nah, ini adalah jalur non aktif eh, dari stasiun KTA PWR yang nantinya akan direaktivasi ya teman-teman ya. Nanti saya juga akan update juga kapan reaktivasinya itu akan terjadi. Prosesnya juga insya Allah nanti akan saya videokan juga. Nih. Ini bentuk bantalannya masih sebenarnya masih bagus sih bantalannya cuma mungkin harus direhab untuk nanti ada kereta yang gede yang harus lewat sini ya teman-teman yang berat gardanya gede seperti CC206 gitu mungkin gitu kita coba naik ini jalurnya aman teman-teman jalur non aktif oke ini di sini ini di sini juga sudah R56 eh 54 ternyata nih ini baru ini buatan baru nih hmm. 42 kg. Oh, apa R5 42, 42 ya? Ini uhuh. Nih jalurnya. Jembatan Kali Jali PWR nih, gantung banget nih. Kelihatan <gih> kan? Kalau di dilalui kereta juga juga tidak terlalu aman ya, tidak pelipel aman karena tidak ada bantal ah, tidak ada balas. Di dua ini adalah jalur aktif KTA YK terus sampai Kroya Huh. Uh, mantap nih jembatannya Kalau nyebrang saya mending lebih lewat, lewat sana <laughs> Ini bahaya Ini takutnya kropos Bahaya nanti Aduh parah <laughs> Nih Jembatan Kali Jali Ini jalurnya di depan situ ada gerbang TTB Oke okay, sip Ya, jalur permulaan atau jalur awal dari KTA ya, jalur percabangan dari KTA itu di sini. Kelihatan ya, ada tiga jalur. Tapi yang satu ini jalur jalur non aktif. Yang renca, yang akan direaktivasi ya, teman-teman ya. Di 2024 rencana sudah beroperasi jalur ini untuk mengangkut penumpang dari PWR, KTA atau sampai Pasar Senen. Rencana seperti itu. Ada kereta besar yang akan uh, melalui jalur ini, teman-teman ya luar biasa di Purworejo panas banget <laughs> aduh parah panas banget serius ini oke keren ya akhirnya bisa sampai sini ya sampai lihat uh, jembatan kali jalinya kalau dilihat dari bawah bisa nggak ya apa uh, tahun pembuatannya kita coba lihat kita cek tahun pembuatan jembatan ini kalau ada ya uh berbahaya ini <laughs> soalnya di sini batu balas semua Uh, nggak ada di sini, nggak ada apanya uh, nomornya atau tanpa buatannya ya. Kalau mau lewat bawah sebenarnya sungainya juga tidak terlalu deras alirannya, nah. tidak terlalu deras ya teman-teman ya, ya. Jadi inilah jembatan Kalijali Stasiun Jalur KTA PWR 11 sampai 12 kilo jalurnya. Keren Oke nanti kita akan lanjut ke sebelah sana ke gerbang TTW nya Oke teman-teman uh, Itu tadi ya jalur cabang dari stasiun KTA Menuju stasiun PBR Itu tadi yang sudah bahas sampai dengan jembatan jali di belakang ini Ini adalah jembatan kali jali ya teman-teman ya Sudah saya bahas Nanti kita akan lanjut sampai ke gerbang TTB yang di depan Uh, tapi mau pindah motor dulu di sebelah sana biar aman. Nah di sini perkampungannya agak sepi sih, takutnya nanti ada apa-apa ya. Oke, ikuti terus ya video kami hari ini. Dari jalur cabang pembahasan jalur cabang KTA PWR. Saya tutup dulu, nanti kita akan lanjut ke apa? Uh, gerbang TTW-nya. Oke. Ikuti terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.